أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات حب البداية والنهايات خليفة الله بين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير وسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وفي عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونبعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Hadithul Hadi Wal-Isruna, hadis yang ke-21. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, beliau berkata, Jarsidin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man adakhala, barang siapa memasukkan ala qalbi akhihi al-muslimi, atas hati saudaranya yang Islam, farahan wasururan, farahan wasururan, rasa gembira, rasa suka, senang. Jadi barang siapa memasukkan atas hati saudaranya yang Islam sebuah kegembiraan, artinya gara-gara kita orang itu, yang orang itu Islam, sidin ini himung. Nah, jadi memasukkan kegembiraan di dalam hati seseorang yang orang itu Islam, orangnya sidari dunia waktu masih di dunia, waktu masih di dunia, masih yang berkumpulan di dunia yang masih hidup. Maka khalaqallahu ta'ala, Allah menjadikan min dalika, dari rasa gembiranya si orang tadi, malakan, satu orang malaikat. Jadi kegembiraan yang kita datangkan ke dalam hati seorang muslim itu dijadikan Allah seorang malaikat. Yang malaikat itu kaina bertugas yadfa'u anhu al-afati, menolakkan dari orang tadi akan segala macam penyakit-penyakit atau kesusahan-kesusahan di akhirat. Afat itu kesusahan-kesusahan di akhirat. Jadi kita itu di akhirat kena banyak kesusahannya. Nah, maka kesusahan itu ditolak oleh malaikat tadi. Yang malaikat itu asalnya dijadikan Allah dari rasa gembira yang kita masukkan ke dalam hati seorang Islam. Faida kana yaumul qiyamati, apabila kaina terjadi hari kiamat, sudah terjadi. Lalu di padang mahsyar, ja'a ma'ahu qarinan, orang yang dibangkit itu masing-masing dalam keadaan yang ada sama. Nah, ada seseorang yang dibangkit bersamanya ada teman korinan, pengawal di kita. Faida marra bihi haulun, apabila terjadi sesuatu dengan si orang tadi, haulun huruhara, kesusahan, keguncangan, haulun nernya, yabza'uhu, maka si kawannya tadi yang menghadapinya. Nah, jadi
Orang tadi bisa kawan pengawal. Bila terjadi sesuatu kesusahan atau apakah yang mengancam bagi si orang kita tadi nih, maka si kawannya itu yang menghadapi. Nah, kawannya itu qala berucap, ujar kawannya tadi nih yang korinan tadi nih, la takhaf, nyawa kadusah takutan. Nyawa kadusah takutan. Fayaqulu, maka si orang tadi pun berkata, man anta, siapa engkau? Fayaqulu, ujar si yang berpadah nyawa jangan takutan itu menjawab, ana al-farahu wasururu, aku adalah kegembiraan, alladhi adkhaltahu, yang pernah engkau masukkan, al-akhikal muslimi, atau saudara engkau yang Islam, fi dari dunia, waktu masih di dunia. Jadi kita bisa pengawal. Nah, ini bagian dari bab sedekah. Jadi sedekah itu macam-macam, di antaranya mahimu makan hati kawan yang inya tadi beragama Islam. Macam-macam caranya menyemangkan itu. Bisa meliwat perkataan, bisa meliwat macam-macam. Cuma kalau kita meliwat perkataan, jangan sampai kita berpandir supaya orang himung itu dusta, jangan sampai juga salah juga enggak itu. Jangan sampai yang meliwati batas dari kita. Misal gara-gara kita orang tadi asalnya maungut, gara-gara kita berpandir, pandiran kita sederhana biasa aja, tapi orang tertawaan, himung orang. Nah, maka himung orang itu nakina nah dijadikan Allah malaikat. Yang malaikat tadi bertugas mengawani kita di hari kiamat kaina di padang mahsyar itu. Maka huru-hara itu terjadi, maka si kawan itulah kini yang menghadapinya. Nah, jadi bagus saya meliwah ini ya, kalau kita berpikir menggembirakan orang-orang Islam. Misalnya kawanan atau tetangga misalnya, bisi anak tetangganya miskin ya Allah. Bisi anak, kita bisi anak juga. Kita ini bisi permainan banyak di rumah. Mobil-mobilan, motor-motor macam-macam. Anak sebelah itu ada bisi apa-apanya. Orang miskin. Nah, bila kita menukarakan anak kita, tukarakan juga anak sebelah. Jadi anak-anaknya kehimungan. Nah, himungnya itu kita dijadikan Allah malaikat untuk kita juga. Itu salah satu contohnya. Wabi hadisin akhar. Dan di hadis yang lain, anin nabiyyi alaihi salatu wassalam, dari Nabi kita alaihi salatu wasalam, zakara, Nabi menyebutkan lafdan akhar, kalimat yang berbeda dari yang itu walaupun semaksud, cuma sedikit ada perbedaan. Bunyi kalimatnya, idkhalus sururi fi qalbi mu'min, memasukkan kegembiraan fi qalbi mu'min, di hati orang beriman, khairun, lebih baik, min ibadati, dari beribadah, sitina sanatan, 60 tahun. Nah, yang tadi kan orang Islam loh, ada ini orang beriman. Lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Pahalanya tuh. Maka pemahaman sebaliknya, Bang. Memasukkan sesuatu kata-kata yang orang tadi jadi pahit gara-gara kita. Asalnya menyuap makan timbul kada kau makan lagi. Nah, itu berbalikan yang kayak ini narannya. Maka itu pun ganjarannya ganal juga dosanya. Gara-gara kita berucap bahwalan orang. Gara-gara kita berucap tersinggung orang. Memang orang itu dasar penyinggungan. Cuma seorang juga yang menyinggung. Iya kan? Gara-gara kita berpandir kan kada kawa guring semalaman. Gara-gara ucapan kita tuh, ujar pepatah bahari si pahit lidah. Ya Allah, yang bagus itu si manis lidah. Jadi bagus, saya bawa gula kemana-mana ya Pak. Bawa gula kemana-mana. Wafi hikayat, ada sebuah cerita. Ana Abdullah ibn Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak ini seorang yang hidup di ujung masa tabi'in. Masa-masa ujung tabi'in, mendekati tabi'ut tabi'in. Sidin ini anak Mubarak, Sidin Abdullah. Mubarak ini orang saleh, anak Sidin pun orang saleh. Sidin Ra'a, ini ulama besar lah, ulama besar yang kalimatnya itu
yang terkenal itu. Barang siapa Josudin Bapandir kada besanat, sakandaknya aja Bapandir. Nah, jadi Bapandir itu kan ada sanatnya Josudin. Man khala apa laula laula isnad la khala man ma khala masya. Nah, sakanya kada sanat, sakandak orang Bapandir. Jadi ujar Sidin ra'a farasan. Ibnu Mubarak ini melihat satu buah satu ikung kuda. Kuda kita yuba'u fisuq, dijual di pasar. Bi arba'ina dirhaman, harganya 40 dirham. Faqala ujar Sidin, Sidin berjalan ke pasar nih. Melihat ada orang menjual kuda, betakon berapa harganya? 40 dirham nih Sidin. Ujar orang itu. Faqala ma arkhasahu. Ma'ar khasahu, murahnya aja Sidin. Biasanya kuda itu 100 dirhaman harganya. Ini timbul 40 dirham, hantak harganya. Maka kila, ujar orang yang menjual tadi, fihi uyuk, ini banyak benar cacatnya. Tapi mau dilihat dari segi perawakan, ada cacat, gagah aja kudanya. Cuma dipadahkan banyak cacatnya. Ola, ujar Sidin, mazalika, kenapa cacat kudanya ini? Maka jujur penjual tadi mengisahkan nah. Jadi ujar penjual tadi la ya'du khalfal adwi. Kuda ini kan kisah-kisah zaman perang bahari ya kalau. Kuda ini bila haratan ada musuh kita nih waktu di atas kuda ini berbuat kita hendak menghindar bersambungi urang bukahan kuda ini berdiam. Nih itu cacatnya. Orang murahan berantakan bersembunyi, ini berdiam. Maka musuh menyasah, ini berdiam. Wayakipu dan ini tetap bertahan. Hatta yudrikahul adu, sehingga musuh datang ke situ. Nah, jadi kan seorang orang ketinggal ya Allah. Nah, itu cacatnya Jasidin. Tiba-tiba itu pulang, selain itu, yang termasuk cacat yang kedua, nah. Wayos halu, dan ini meringkik-ringkik. Kuda itu kan meringkik ya kalau teman ayam bagung kok. Ini meringkik-ringkik. Wayasihu bahkan bersuara nyaring. Fi maudhi'in pada tempat yuhtaju bihi ila sukuti, pada tempat yang kami di situ bersembunyian. Tempat bersembunyi malah inya keringkik-keringkik. Wayah musuh menyasah inya berdiam. Wayah bersembunyi inya bersuara. Jadi ini cacat di situ. Jadi cocok ya harganya hantak benar. Wala. Ujar si Abdullah Mubarak tadi Sidin kada mendadakan tadi ya Sidin ajaib ini. Hadza huwa ghal. Ini yang naranya larang nih Sidin. Tak masuk aneh tuh ya kalau. Larang nih Sidin harganya. Saking larangnya ada orang tuh menukarinya. Nah itu maksud Sidin menyindir. Larang nih Sidin maksudnya ada orang menukarinya. Sindiran Sidin tuh. Nah, ibah tu patah rokahu lalu Sidin baugah dari tempat orang menjual kuda tadi. Sakalinya pastarahu tilmidu Abdullah ibn Mubarak. Manukari si murid Abdullah ibn Mubarak. Sidin ulama besar, banyak si murid. Murid Sidin ini manukari. Kan Sidin berjalan mungkin lawan murid kah? Mungkin nih, belakang mengiringi murid nih. Lalu manukari si murid Sidin lawan kuda nih tuh. Nah, falamma kana yawmul harbi. Manakala suatu hari terjadi peperangan. Itu masih zaman perang lah waktu itu. Nah, barasa hadza kuda ni empat jua batur sab. Siap batur sab di empat perang. Wa amila al farasu amalan hasanan. Usah kalinya kudanya bagus benar kelakuan. Anunya kelakuannya bagus, elok benar punya panggagahnya lah kudanya di situ. Waktu itu. Nah, wa qala Abdullah bin Mubarak, ya Abdul Mubarak, li tilmidhihi lawan muridnya betakon, ajrabta uyubahu. Nyawa kan sudah mendengar loh, ini bisa aib nih. Kenapa nyawa menukari? Ajrabta uyubahu, sudah nyawa tiska, sudah. Aib-aibnya itu nah, ketahuan kata, bujur kata ada aibnya. Wa qala ujar murid Sidin, na'am. Kuwa kamakana bima dhakaru, bujur ya, guru ya. Yang dipadahkan bubuhan penjual tadi bujur dasar nangka itu tabiatnya asalnya walakin tetapi lamma isyara itu imbah ulun tukari ultu bi udunihi ulun bisiki talinganya dia si murid tadi oh berarti murid ini hibahabat juga ya Allah bisa membisiki itu nah. Jadi ujar si murid tadi ayyuhal parasu hai kuda
Inni taraktud damba. Sesungguhnya aku sudah bertaubat. Aku ampih menggawi dosa. Watubtu dan aku bertaubat. Waraja'tu ilallahi ta'ala dan aku sudah kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan Allah. Jadi si murid tadi, itu aja kalimatnya sekalinya. Ini ngatakan pilih caranya. Bila-bila bergagah binatang. Sapi kah bila bergagah. Sumbali. Itu kalimatnya. Jadi pian bau ucap. Ay sapi ya pian. Aku bertaubat sudah. Aku ampih kayak bahari yang ketujuh ini, ketujuh itu, segala macam. Aku kembali kepada jalan yang benar. Ujar yang anak menyembalih nih, nisan, gitu. Imunnya ada bergagah, ya kan, misikinnya leh. Sapi tubisnya bergagah. Nah, maka imbah nih itu, imbah situ misikinnya kayak itu, patrok, aduh ada semuanya masih. Patrok anta aydan, maka nyawa ampih juga. Mapika ampih sesuatu atau maksud ampih di sini ampihi atau tinggalkan sifat yang ada pada engkau minal uyub yang kada bagus kada bagus. Ujar si muridnya tadi nih nyawa ampih bersifat nang kaya yang bahari-bahari ini tuh ampih sebab aku nih yang menunggangmu ini ampih juga mengkawi maksiat. Nah itu bunyi kalimatnya. Sakalinya kuda tadi paharraka rasahu salasa marratin. Kuda tadi banggar-garahkan kepalanya tiga kali. Wa ajaba farahan dan inya seperti menjawab dengan gembira. Nah, tiga kali bertunga-tunga kepala ini menggerak-gerakkan betul kayak menjawab kan bersuara nih menjawab farahan menampakkan kegembiraannya. Bi antarakat azamba bahwa inya meninggalkan dosa. Si kuda tadi nih. Nah, berarti nya paham ya kok suara sebatuanan nih. Jadi kuda itu rencananya hendak dibawa perang oleh si murid ini tadi. Fa'alim itu maka guru ai ulun jadi yakin sebenarnya annal uyuba bahwasanya aib-aib kekurangan itu min sahibil farasi timbulnya dari si penunggang kuda aja sih dia. Jadi murid tadi nih timbulnya ada kekurangan atau aib si kuda ini bukan dari kudanya tapi min sahibil farasi dari yang menunggangnya ini. Kenapa ini sampai berdiam menghadang apa orang bukahannya kada buka penunggangnya yang berdosa. Ujar si murid tadi la minal faras bukan kudanya yang berdosa bukan kudanya yang bisa aib li anna farasal kufari karena bahwasanya kuda orang kafir apalagi kuda orang Islam. Ini kuda orang kafir aja ya la'anu sahibahu inya malaknat lawan penunggangnya. Jadi seluruh binatang itu sebenarnya secara naluriah alamiah inyan itu kada katuju lawan kemaksiatan. Seluruh binatang kada katuju lawan kemaksiatan. Kita mesti patok apakah misalnya jangan-jangan ada kita sesuatu gawian yang kita belum bertaubat. Hatta yang zila ala dhahrihi. Nah, lalu kuda orang kafir aja kada katuju malaknat lawan penunggangnya yang si kafir tadi. Kecuali sudah si penunggang tadi turun dari punggungnya. Jadi selama masih ada duduk di atas kuda itu, sedangkan orang ini orangnya orang kada percaya dengan Allah Ta'ala, kafir, si kudanya tadi malaknat. Lawan si penunggangnya tadi. Wad zalimu dan bermula orang zalim sama, kazalik, kayak itu juga. Jadi orang zalim menunggang kuda, kudanya kada ketuju. Nah, gitu. Yaqaulihi ta'ala dalilnya di sidin. Allah. Berarti ini alim juga murid ini sekalinya kalau mengeluarkan dalil nah. Yaqaulihi ta'ala ujar si sidin dalilnya ala la'natullahi 'alal zalimin. Perhatikan bahwa sebenarnya laknat Allah 'alal zalimin atas orang-orang yang zalim. Fa idza la'inahu maulahu apabila melaknat akan seseorang oleh Tuhannya. Ini kisah yang selanjutnya. Apabila melaknat akan seseorang oleh Tuhannya. Siapa yang dilaknat oleh Tuhannya? Orang yang zalim. Yang kada mau bertaubat nih zalim darinya. Bisa zalim terhadap diri sendiri atau zalim terhadap orang lain. Maka Allah laknat orang tersebut. Apabila Allah melaknat seseorang, ya la'anuhu kullu syai'in. Umpat dua melaknat akan dia oleh setiap sesuatu.
Jadi bila Allah itu menakdirkan seseorang, maka setiap sesuatu pun umpat jua menakdirkan orang itu. Orang ini gawian misalnya kada bagus, galim misalnya usaha riba, ya Allah, galim narannya, mau tangi orang berbunga, galim. 100.000 aja asalnya berhutang, timbul jadi 10 juta wah ini. Lambat bayar jadi 10 juta. Galim benar nang kain ini. Takana orang yang kain ini berjalan ke kebun binatang. Anak melihat buaya, dikira pak palihat buaya, nyak sini tuh warik. Kenapa? Nyak itu bang tadi, jadi susah buaya tuh. Jadi hati-hati benar bila pindah kita gawin salah-salah, jangan terlalu berparak ke binatang-binatang ini, tapi salah lihat kita. Bakadarika yal'anu al-farasu sahibahu. Nangka itu jualah malaknat si kuda tadi akan penunggangnya. Idza kana kafiran, apabila penunggangnya itu orang kafir. Au zaliman, atau berbuat zalim. Au munafiqan, atau orangnya munafik. Au mutakabbiran, atau orangnya takabur, sombong. Hatta yang silahu, kecuali inya turun ala darihi dari punggung si kuda tadi. Nah. Fa'ulima. Nah, maka bisa disimpulkan sudah jasidin. Annad dabbata. Ini kisah kegembiraan tadi. Nah, bahwasanya tadi kan imbah ditukari oleh si murid Abdullah Mubarak tadi. Dibisikinya ini sudah bertobat. Himung kada mendengar kuda tadi. Himung nak kisah kan himung kisahnya nih. Memasukkan kegembiraan kepada orang Islam. Ini kisahnya lawan kuda. Jadi kisahnya binatang. Memasukkan kegembiraan sudah nangka itu efeknya. Fa'ulima, maka sudah kita pahami an-nadabah, bahwasanya binatang. Binatang yang batis empat nih. Tafrahu, gembira himung. Patati'u li sahibiha, maka dia taat kepada penunggangnya. Bisababi dzalikal farahi, dengan sebab kegembiraannya tadi. Bila si binatang tadi gembira lawan kita, dia pun taat lawan kita. Makanya kan disunahkan sebelum kita hendak menyumbali apa segala macam yang sapi ke apakah ya, kalau dihimungi dulu ya, dimakani, diminumi, jangan masah parang di hadapannya. Maka sambil bocap pulang, awas nyawa aja, awas nyawa aja. Menurut kayak hendak mengancam itu, kenapa ya? Isok nyawa habis bisa nih ya. Nah itu kada boleh maka itu. Bila perlu, dilamaki dulu ya kalau. Nah, dihimungi, dilamaki segala macam, bila perlu diminiakan dulunya. Nah, menyalaki kan diminiakan dulu, himung dulunya si binatang tadi itu. Maka bila inya himung, taatlahnya lawan kita. Bakadzalika al-farahu, nang seperti itulah al-farahu, kegembiraan. Yakunu, kegembiraan tadi menjadi suratan berbentuk manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kegembiraan yang kita julung kepada makhluk Allah Ta'ala itu berbentuk manusia akhirnya pada hari kiamat. Taji'u, yang datang. Watakhudhu, dan mengikuti. Sahibaha, orang yang memasukkan kegembiraan tadi menuntun. Kita takhudhu asalnya mengambil, maksudnya menuntun akan tangan orang yang asalnya menjulung kegembiraan tadi. Wataku watuqawiduhu ilal jannah, watakuduhu ilal jannah, dan membawai masuk ke dalam surga. Al hadis sani wal isrun. Nah, ini hadis tadi handaplah ke satu tong yang lah. Dua buah hadis saya kita malam ini nah. Al hadis sani wal isruna, hadis yang ke-22. An Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu qala. Ujar Sa'id bin Musayyab, qala kharaja Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ini hadis ini mirip jua lawan di atas tadi. Masalah gembira jua. Kharaja Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah dzata yaumin minal bait. Imam Ali, sahabat Nabi nih, suatu hari keluar dari rumah. Ini kisahnya Sidin waktu jadi khalifah lah, Nabi kita sudah wafat nih. Fastaqbalahu Salman al-Farisi, melihat Imam Ali ini keluar pada rumah, lalu mendatangi dan menghadap kepada Imam Ali oleh Salman al-Farisi, membawa beban diran radhiyallahu taala anhu. Waqala lahu Ali, lalu Sayyidina Ali ini bertakun, kaifa asbahta ya Aba Abdillah, kaya apa nyawa
bayi Sukan ini dalam keadaan kayak apa? Hai Abu Abdullah. Abu Abdullah berarti sama Farisi, biasa anak Abdullah darinya. Oh ya Abu Abdullah. Kayak papian bayi Sukan ini keadaannya? Hati pian. Artinya gembirakah? Kayak apa kah? Ola ujar si Salman, asbahtu ulun hari ini besokan ini nah, ya Amirul Mukminin wahai pemimpin orang-orang beriman, baina gumumin arba'atin, baina gumumin arba'atin, keadaan hati ulun di antara duka cita yang empat. Gumumin ini kesedihan, arba'atin empat macam. Ulun ini dalam keadaan berpagi-pagi ini nah, yang besokan ini nah, membawa hati dalam keadaan duka cita yang empat macam. Ujar si Salman Al-Farisi tadi nih. Ola, ujar si Ali, wa madarika rahimahullah ta'ala. Amun nyawah pun berpandir, bakisah, sisahkan bang, tak kenapa garang yang kesedihan menintuh. Jadi, ola, ujar Salman, ghammul iyal yatlubuna al-khubza. Pertama ulun duka cita memikirkan ada perasaan sedih memikirkan masalah penghidupan kecukupan pamakan sehari-hari. Yatlubuna al-khubza yang anak bini ulun di rumah itu menuntut akan makanan itu. Nah, bukan berarti sahabat Salman Al-Farisi ini kada percaya dengan jaminan Allah lah, cuman ini rasa tanggung jawab sidin membuat sidin rasa bersedih. Artinya jadi pikirannya kita. Ulun ini yang jadi pikiran ulun dalam sadar besokan ini memikirkan pamakan keluarga bang. Nah itu bahasa Banjarnya tuh, memikirkan pamakan. Nah, yang mereka keluarga ulun lubunul khumsa menuntut, sana kan makanannya roti. Itu roti yang dituntut gitu nah. Yang kedua, itu pertama memikirkan nasib pamakan keluarga satu besokan ini. Wa ghammul khaliq, yang kedua ulun menduk bersedih memikirkan khaliq Allah ya umuruni yang menyuruh ulun bitaat dengan berbuat taat. Ulun pun duka cita juga karena kada kawa bujur-bujur sempurna melaksanakan taat yang disuruh oleh Tuhan. Nah, dua juga yang ulun jadi pikiran ulun ini nah, sandangan ulun nih memikirkan pamakan keluarga, memikirkan seruhan Tuhan. Nah, yang ketiga, wa ghammu syaitani dan memikirkan duka cita atas syaitan yang ya'muruni bil maksiati yang selalu menyuruh ulun berbuat maksiat. Nah, tapi kirakan ulun juga wahai Amirul Mukminin. Yang keempat, ya kita dapat jelas, yang keempat terakhir nah. Wa ghammu malakil maut dan ulun tapi kirakan juga lawan si julak Ijrail ini nah. Yatlubu ruhi inyan itu menuntut ruh ulun. Tapi kirakan juga dapat macam teman ulun berpikiran hari-hari ini mikirkan pamakan keluarga karena itu kewajiban seorang sebagai kepala rumah tangga ya kalau satu. Yang kedua memikirkan Tuhan bersusuruh ada sempurna ulun menggawi melaksanakan suruhan Tuhan. Yang ketiga memikirkan setan yang selalu hendak menjurumuskan ulun ke dalam kemaksiatan. Yang keempat memikirkan malakal maut ulun. Kapan pabila kapan pabila. Qala Ali ujar Sayyidina Ali abshir ya Abdullah. Mun nyawa memikirkan nang kaya itu gembiralah. Artinya beruntung benar mun masih mun itu dipikirkan kana bagus jirin Ali itu artinya ada perada rasa tanggung jawab narannya ada yang salayuhnya tuh besokan hari nimbah belajar tasawuf pang si laki ini kada berusaha mai nyawa harap makan kada tasarah ai nah luput nang kaini tersalah nang kaini ada dia rasa tanggung jawab kada boleh. Nah, kita berpikir kayak apa caranya. Nah, lalu ujar Sayyidina Ali mun kaya itu pemikiran nyawa besokan ini nah bagus benar gembira benar sebab pahalanya banyak. Fa innalaka karena untukmu fi kulli khoslatin pada tiap perkara satu dari yang empat tadi darajatan ada derajat pahala. Nah. Kata dapat macam tadi nih. Setiap empat macam itu macam-macam derajat pahalanya tuh. Nah, fa inni sebab ujar Sayyidina Ali dahulu aku model kaya nyawa juga. Pak ini sesungguhnya aku kuntu dahulu
dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jata yaumin, waktu aku pernah berhilang ke rumah Nabi. Kan situ minantu Nabi nih. Taparak lawan Nabi daripada Salman kan jauh sedikit. Lalu aku berhilang ke rumah Nabi. Qala, sekali Nabi bertakun lawan aku, kaifa asbahta ya Ali? Bagaimana engkau berpagi-pagi wahai Ali? Perasaanmu kayak apa? Besok kali ini sahabat Nabi pernah bertakun lawan aku kayak itu juga. Makanya aku bertakun nyawa kayak itu juga pertanyaannya. Ujar Sayyidina Ali kan. Faqultu, maka aku jawab. Ujar Sayyidina Ali, ya Rasulullah, fi arba'ati gumumin, hati ulun dalam keadaan empat duka cita. Nah, rupanya mirip-mirip juga sekalinya ya kalau. Nah, orang saleh ini mirip-mirip aja Pak Hati. Laisa fil bait, pertama ulun tidak ada di rumah ulun ghairul ma, selain daripada yang ada hanya banyu. Sayyidina Ali itu minantu Nabi. Di rumah ulun tuh kada ada apa-apa melainkan hanya banyu. Wa inni mughtammun bihalli afrahi, dan ulun sangat berduka melihat keadaan anak-anak ulun Hasan Husain. Nah, ujar sidin tuh pertama Nabi ya. Pian mang betakon kun pada hakannya rahasianya. Di rumah ulun tuh banyu banget sepenting. Semacam. Yang kedua, yang ulun pikirakan ini nah, yang ulun buka cita nih, ghamu ta'atil khaliq. Ulun berduka atas taatnya ulun yang kada sempurna kepada Khalik, kepada Allah. Nah, dua. Nah, mirip kada yang tadi ya kala. Yang ketiga, waghammul aqibah. Ulun berduka cita atas akibat dari gawian ulun ini. Apa akibatnya? Musyallah kada bagus akibatnya. Akibat yang di akhirat ini tuh nah. Yang itu yang ulun pikirakan. Wahai Nabi ya. Nah yang ketiga, yang keempat, wa ghammu malakil maut, dan ulun memikirkan jadi pikiran ulun si julak si malakal maut ini. Ya kalau nah empat macam mirip pada lawan Salman tadi. Mirip aja juga. Faqala, lalu Nabi menjawab. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, lalu Nabi menjawab aku wahai Salman, ujar si Sayyidina Ali berkisah nih. Jawaban Nabi apa? Abshir ya Ali. Nah, makanya aku menjawabnya waktu abshir juga. Sebab Nabi nak kait tujuan aku abasir gembiralah wahai Ali. Ipa inna gambal iyal sitrun minan nar. Karena bahwasanya jar Nabi memikirakan atau rasa bertanggung jawab, lalu kita rasa ada sedih hati karena ada perasaan tanggung jawab tadi lawan keluarga, itu disebut gambal iyal nar. Nah, itu sitrun minan nar, menjadi dinding kita dari api neraka. Nah, memikirkan kita. Nah ini kada terjadi lho orang sugih. Orang sugih apa dipikirkan lagi ya kok? Ini terjadi lho orang miskin. Memikirkan duit segan anak ngangkos sekolah, bayar ISPP, macam-macam aja kok. Ini itu segala macam. Melihat kaos basisnya, beluang. Nak menukarakan. Sepatunya beluang. Nak menukarakan. Nah, jadi pikiran tuh, mun duitnya ada kan berpikir ya Allah, ini duitnya kada ada, lu jadi pikiran. Nah, jadi pikiran ini sitrun minan nar. Alhamdulillah ya kalau menjadi dinding bagi orang tersebut dari api neraka. Jadi jangan kita ada tahu-tahu julun tanggungan ya Allah. Bah ya, jadi ulun sepatu kada ada. Bagus saja coba bersandal aja langsung olahnya. Lalu jar Nabi wa ghamma ta'ati khaliq, dan berduka cita atas perasa kada sempurnanya taat kepada Allah itu amanun minal azab, menjadi keamanan dari siksa. Nah, kita berpikir benar rasa sedih melihat sembahyang kita ini nah. Pina kakak ini haji ya kalau rasa kada bagus, rasa kada harat, rasa kada pasir, rasa, itu duka cita kita ya kalau itu amanun minal azab. Wa ghammal aqibah, dan kita ini berduka cita karena keadaan memikirkan akhir hidup kita ini nah, apakah husnul khatimah kah, suul khatimah kah, masuk neraka kah, masuk surga kah, itu jihadun adalah jihad, pahalanya seperti orang berjihad, wahwa abdalu, dan jihad itu abdal, lebih abdal min ibadati sitina sanatan, dari ibadah-ibadah 60 tahun. Nah, memikirkan aku ini kayak apa dikubur lih, dipukuli orang kah, dipeluk bidadari kah? Oh. Berpikir nang itu tuh kayak orang jihad yang pahalanya lebih ganal daripada ibadah 60 tahun. Wa ghammu malakil maut, dan memikirkan lawan si julak Israel ini kafaratu dzunub,
kafaratu dzunub, menghapus dosa kulliha seluruhnya. Nah, duka cita karena memikirkan malakal maut ini nah. Siapa tahu aku mati kena isok. Siapa tahu aku mati kena ini hari ini. Nah, memikirkan hal itu tuh. Kan kadang kada bapak dah datang ya kalau itu menghapus akan dosa-dosa. I'lam ya Ali, ketahuilah olehmu wahai Ali dengan yakin. Anna arzaqal ibad Allah, bahwasanya rezeki-rezeki hamba itu sudah dijamin Allah. Ujar Nabi kita nih kalau dahi minanto. Ma'anna, sedangkan ma'anna ghammaka, bahwasanya kedukacitaanmu memikirkan urusan rezeki dari Allah itu la yadur wa la yanfa'u. Kada memberi mudarat, kada juga memberi manfaat. Sebab sudah jaminan Allah Ta'ala. Ujar si Nabi kita. Ghaira annaka, tetapi duka citamu itu walaupun kada memberi manfaat terhadap rezekimu dan kada memberi mudarat terhadap rezekimu, artinya bertambah kada berkurang kada, kan Tuhan sudah menjamin. Nah, tetapi ada bonusnya, ghaira annaka tujaru alai, engkau diberi pahala karena nang kayi itu bersikap. Nah, kita memikirkan dengan rasa tanggung jawab kita toh nang kayi itu timbul kita berpikiran. Nah, itu tuh diberi pahala, tujaru alaihi diberi pahala. Kun syakiran, jadilah engkau yang bersyukur wahai Sayyidina Ali dan Nabi kita. Muti'an, ini sebenarnya memadahi kita lah. Di sini Ali memadahi kita, ini memadahi. Kun syakiran, bersyukur. Syukuri yang ada ya Nabi. Muti'an, tetap taat lawan Allah walaupun dalam keadaan apapun. Wakulan, tetap yakin atas kepengurusan Allah terhadap kita, atas aturan Allah terhadap kita. Takun min asdiqaillahi ta'ala. Bila nyawa nang kaya itu, bersyukur, tetap taat, tetap berserah kepada Allah, maka termasuk daripada asdiqaillahi ta'ala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu qultu, ujar Sayyidina Ali, ala ayya syai'in askurullah Ta'ala. Apa yang ulun syukuri wahai Nabi? Qala Rasulullah, ujar Nabi, ini kisah Sayyidina Ali bertakun. Sayyidina Ali kan miskin benda sini nih. Yang ulun syukuri apa? Kan di rumah tidur ulun banyu yang sebuting. Jadi ujar Nabi, alal Islam. Kita sudah beragama Islam syukur benar. Karena banyak orang yang kada dapat hidayah Islam. Nah, alal Islam. Kita nih kalau menuntut ilmu syukur benar sudah. Qala. Jadi ujar Sayyidina Ali, kultu aku bertakun pulang. Ayu syain uti'u. Apa yang ulun taati? Yang ulun syukuri kan Islam. Yang ulun taati bang? Maka qala kul. Kata ulimu wahai Ali. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itulah ketaatan seorang hamba. Jadi ketika dia beribadah, tapi tetap la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu taatnya seorang hamba. Kultu ayu syai'in atruku, apa yang ulun tinggalkan? Yang ulun jauh itu apa wahai Nabi? Qala al ghadaba, ghadab. Jadi dalam seharian ini maka jangan memusangnya Nabi. Ghadab itu memusang sehari kita. Fa innahu, karena bahwasanya kita meninggalkan lawan memusang ghadab, fa innahu yudhi'u ghadab rabbi, memadamkan marahnya Allah Ta'ala jalla jalalu. Jadi mun kita nih manahani kawa kada sarik, Allah pun kada sarik lawan kita. Wa yaqulu ayuskilul mizana, dan kada sariknya kita itu pahalanya tadi berpahala, pahalanya tadi memberati timbangan kita kena di akhirat. Yuskilul mizan, memberati apa timbangan kita di akhirat. Wa yaqudu ilal jannah, dan kawa kita kada marah itu kena mahirin kita masuk ke dalam surga. Ujar Nabi. Nah, ya kalau kada marah ngalih pang ini ya kalau kada sarik itu nah. Kita nih ngalih bener sini tersinggung lagi di rumah. Tersinggung lalu ngambil ke piring, merampas ke piring. Jadi mun tahu laki tambasan ke piring itu muka piring plastiknya sudah. Jangan yang piring yang digar pacah. Qala Salman Al-Farisi. Nah, tadi kan sini ada kisah ya kalau. Jadi ujar Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, zadakallahu syarafa. Terima kasih wahai Amirul Mukminin, mudahan pian ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Fa inni kuntu maghmuman, karena bahwasanya ulun ini berduka bisababi hadhil khisal, dengan sebab-sebab yang empat tadi, khosatan
terutama sekali ulun jujur yang di antara yang empat itu nah yang ulun paling berduka benar bisababil iyal memikirkan pamakan keluarga. Berarti Salman ini kan miskin juga. Berarti narannya ya kalau. Qala Ali jeung Sayyidina Ali ya Salman Al Faris. Wahai Salman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dulu pernah mendengar Nabi bersabda, man barang siapa la yahtammu lil iyal walaysa lahu lil jannah nasib, barang siapa kada mengutamakan, kada bertanggung jawab, kada memikirkan akan pamakan keluarganya di rumah, falaysa lahu lil jannati nasib, maka inya kada ada jatah masuk surganya Nabi. Jadi jangan asal bebini aja. Empat bini ini kada diungkusi ya Pak. Hati-hati pian. Mantangan yang gondol tu tunjuk mengaji. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ujar Salman, alaisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi kan pernah berucap, ujar Salman, sahibul iyal la yafluhu abada. Orang yang beisi keluarga tu memang kada pernah untung selamanya. Sebab berpikiran terus, ujar Sayyidina Ali, ya Salman Al-Faris, laisa kadzalik, kadaka itu bang. Maksudnya, in kana kasbuka minal halal, apabila engkau berusaha, usahamu halal, mencari akan pamakan keluarga, taflah, ya Salman. Engkau beruntung, wahai Salman. Al-jannatu bermula surga, mustaqatun ila ashabil humum wal gumum minal halal. Nah, ini penting benar nih kita nih. Jadi surga itu merindukan kepada kepala rumah tangga yang selalu berduka cita, bersusah payah, berusaha mencari yang halal. Jadi surga merindukan. Tapi jangan sampai gara-gara mencari yang halal ini siang dan malam ada ingat lagi menggawi lima waktu. Nah lupa pulang itu kada jadi kurang surga rindu. Wala hadza hikayatun. Sedikit lagi lah, tanggung lah. Ini ada kisah aja sedikit. Qala Ali. Jadi Imam Ali berkata, ja'a rajul ila Nabi alaihi salatu wasalam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ya Rasulullah. Nah, laki-laki disambat kada disebut nama. Karena ini aib. Ya Rasulullah, asaitu fatahhirni. Ulun asaitu. Ulun berbuat maksiat, maka kaya apa caranya ulun supaya berhasil pulang? Qala ujar Nabi, wa ma isyanuka? Nah, apa garang maksiatmu? Aku nak tahu. Ujar Nabi ini. Qala ujar yang laki-laki tadi, astahyi min an aqula, ulun supan mengisahkan. Supan. Baqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tastahyi minni? Apakah engkau malu dariku? Antuk birani an andambika, bahwa engkau berkisah dari aku. Nyawa supan tak berkisah. Wali malam tastahyi min Allah taala wa huwa yaraka. Kenapa nyawa aku menggawi maksiat tadi kada supan lawan Tuhan? Padahal Tuhan melihatmu. Ujar Allah tak ujar Nabi ini. Kum nyawa berdiri. Fahruj min indi. Baugah dia sudah nyawa. Nah. Wallahu a'lam billah. Karena jenis. Rawan ini kan batasnya sudah ya. فاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه الجاروح سيدنا أبي عمر بن عبد الرحمن العطاء صاحب الراتب وسيخ علي بن عبد الله ورسوله إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاء ورسولهم وفرعهم أن الله يتقشر بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقي. يا عظيما بخلقي. يا خبيرا بخلقي. والقم بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير. يا لطيفا بخلقي. بخلقي. يا خبيرا بخلقي. والقم بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير. يا لطيفا بخلقي. يا عظيما بخلقي. يا خبيرا بخلقي. والقم بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير. يا لطيفا لم يزل. والقم بنا بما نزل. انك لطيف لم تزل. والقم بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. والقم بنا بما نزل. انك لطيف لم تزل. والقم بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. والقم بنا بما نزل. انك لطيف لم تزل. والقم بنا والمسلمين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا إله إلا 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 الله. محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi wa sallim. Astaghfirullah, 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 taibuna ila Allah, taibuna ila Allah, taibuna يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تهمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وهابنا الشفيعين الرسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجته وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي عليه وسلم وفرعه وذوي الخلق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراضي قد الأنباس الهدي وعمر بن عبد الرحمن العظم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله ورسوله إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العظم ورسوله وفرعه وذوي الخلق عليه أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وإلهة الراسخين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أمواتي وأهل البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفع عنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالاولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحوذك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا بكل شيء عطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعزتك وجبرك من كل شيطان مريد وشفار عن البدع وعين عظيم وإن من شر وليد شر إنك على كل شيء قدير اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وإذن من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بزمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا عصبة وبركة قبل ثواب ما قرأنا وما عملنا
من أنواع الخيرات من فضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرباتنا وذوي الحق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعن بهم وعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله.